Paham. Paham ya. Estas estas semangat pagi, mohon hadir Palembang. Jember, kan? Ia lain. Sentranya mangga mana ni? Macam tu, tak boleh buat.
Taiwan, luar biasa. Oke, kita mulai pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa, luar Jawa, di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada pertemuan pagi hari ini, kita akan mengupas tuntas mengenai bagaimana jurus jitu bertanam mangga. Ketemu kembali bersama saya, Pak Agus Budi Setiono, salah satu konsultan teknis pertanian PT Natural Nusantara. Mungkin banyak mitra NASA yang belum mengenal saya. Nah, untuk itu, sebelumnya kita perkenalan lebih dulu atau ta'aruf lebih dulu. Nah, ini ada video yang dibuat oleh mitra dari Banjarnegara pada saat kami mengisi pertemuan-pertemuan training-training daerah Banjarnegara, Purbalingga, dan Purwokerto. Nah, sedikit mengenai profil kami selama di PT Natural Nusantara. Oke, itu perkenalan ta'aruf dengan kami ya. Belum kita mulai bagaimana jurus jitu bertanam mangga, yang mana teknis budidaya mangga ini pengalaman kami selama yang lebih hampir 5 tahun di perkebunan mangga di PT Galasari swadaya di Gresik, salah satu grup dari Polowijo Group ya. Dan pada waktu itu luas lahan kurang lebih 350 hektar. Nah, di mana kami bersama tim ya, dalam pengelolaan kebun mangga ya, ini kita optimalkan dengan teknologi organik dari PT Natural Nusantara, yang mana mitra-mitra NASA semuanya mungkin sudah belajar dari leaflet mangga ya, yang kami tulis dari PT Natural Nusantara. Salah satunya adalah itu adalah waktu kami berkebun di PT Galasari ya, sebuah perusahaan perkebunan mangga terbesar di Asia Tenggara, yang lebih 350 hektar, dan juga kebun di PT Citra Aromanis yang lebih 100 hektar. Mitra NASA dimanapun Anda berada ya, di dalam budidaya tanaman mangga yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah agroekologi, yaitu iklim ya, saraf tumbuh atau agroekologi dari tanaman mangga itu sendiri. Nah, sebenarnya tanaman mangga ini dapat tumbuh baik pada ketinggian kurang lebih 50 sampai 300 meter di bawah permukaan laut, pada lapisan tanah yang tebal dan struktur tanah yang remah. Dan butir-butir ya, struktur tanah yang remah dan berbutir-butir.
pH untuk tanaman mangga ini yang paling bagus adalah 5 sampai 6. Nah, kebetulan di kebun kami dulu yang 350 hektar di PT Galasari Gresik Jawa Timur ya. Itu ketinggiannya itu sangat-sangat relevan sekali. Sehingga mangga yang dihasilkan ini sangat luar biasa mengalahkan dari mangga dari Probolinggo ya. Rasanya manis, namanya arum manis ya. Kemudian mangga yang ditanam itu berdasarkan berbagai varietas. Varietas yang paling banyak atau yang nilai ekonomisnya tinggi ya, ini adalah mangga gadung ya, gadung 21 atau sering disebut dengan arum manis 143. Ya, ini yang paling banyak dibudidayakan. Kemudian ada mangga mana lagi ya, mana lagi 69 yang terkenal, kemudian Lali Jiwo, kemudian ada Cokanan ya. Ini yang mana Cokanan ini ada dari Thailand, kami juga pernah bekerja sama dengan mitra dari Thailand. Mangga-mangga kami kita pangkas, kita ganti dengan mangga Cokanan ya. Kemudian ada Golek 31, ada Irwin, ada Garifta, ada Mahathir atau Yuen. Tapi yang paling banyak dibudidayakan adalah mangga gadung di perkebunan besar atau arum manis ya, ini yang paling besar dibudidayakan. Kemudian selanjutnya bagaimana persiapan lahan? Ya, persiapan lahan untuk tanaman mangga. Ya, persiapan lahan untuk tanaman mangga ya, pertama-tama kita buat lubang tanam ya. Paling tidak 1 sampai 2 bulan sebelum ditanam ini kita sudah buat lubang tanam. Terutama untuk membuat kebun-kebun mangga yang besar ya. Ukurannya kurang lebih ya 1 meter kali 1 meter ya, kedalaman juga 1 meter. Dengan jarak tanam bisa 6 kali 8, bisa 3 kali 6. Ya, kalau 3 kali 6 nanti ini ada yang namanya adalah pemangkasan kalau sudah di atas 10 tahun atau di atas 15 tahun ya. Kemudian 2 minggu sebelum pelaksanaan tanam ya, tanah galian ini dimasukkan kembali ke dalam lubang tanam, dicampur dengan pupuk kandang dan dolomit ya. Dicampur pupuk kandang dan tanah yang ada di ini topsoil atas ya, campur pupuk kandang. Perbandingannya 1 banding 1 ditambah dolomit kalau memang pH-nya itu kurang. Ya, seperti ini. Kemudian akan lebih optimal ya pada saat persiapan lahan ya, ini disiram dengan menggunakan Spornasa ya, kurang lebih ya setengah sendok 5 liter air ya, disiramkan di sini atau dengan Spornasa granul organindo kurang lebih 100 gram per pohon ya, ini persiapan lahan. Kemudian pada saat penanaman ya, penanaman yang paling bagus ya ini di awal musim hujan ya, penanaman yang paling bagus di awal musim hujan. Kemudian sebelum bibit ditanam ya, kantong plastik ini dilepas ya, jangan sampai kantong plastik ini tidak dilepas. Biasanya kalau kita nanam burungan ya, ini biasanya kantong plastiknya tidak lepas, nanti akan mempengaruhi di sistem perakaran. Ini harus dilepas. Kemudian kedalaman tanam kurang lebih 15-20 cm di atas leher akar ini ya. Dan tanah di sekitar tanaman ditekan ke arah tanaman agar tidak roboh. Kalau bisa tanaman diberi naungan dengan posisi miring ke barat dan selanjutnya dikurangi sedikit demi sedikit ya, untuk adaptasi lingkungan ya. Pada saat penanaman ini setelah ditanam lebih bagus nanti dikocor Spornasa sama Bihun ya. Caranya bagaimana? 1 sendok makan, 1 sendok makan 10 liter, nanti per lubang tanam ini dikasih kurang lebih 1 sampai 2 liter ya, ini dari campuran. Kemudian selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan ya, pada saat umur 1 sampai 3 tahun ini bisa gunakan pupuk kandang yang sudah matang paling tidak 5 sampai 10 kilo ya, atau ya
dengan menggunakan granul 100 sampai 200 gram. Ya. Kemudian set A ya, 0,5 sampai 1 kg, SP36-nya 0,25 sampai 0,5, KDA-nya 0,2 sampai 0,5, atau ya gabungan dari ini ya, kita pakai NPK kurang lebih 0,5 sampai 1. Dan nanti umur 4 sampai 6 ini ya kurang lebih 10 sampai 20 pupuk kandang ataupun granul ya 200 sampai 300, ZA-nya 1 sampai 2 kilo ya. Kemudian SP36-nya setengah sampai 1 kilo, KCL-nya setengah sampai 1 kilo, atau ya diganti dengan NPK 1 sampai 1,5 kilo. Nah, nanti umur 7 sampai 10 tahun bertambah lagi ya, ini seperti ini. Kemudian di atas 10 tahun ya, ini, ya bisa menggunakan pupuk kandang 40 sampai 50 kilo atau granul kurang lebih 400 sampai 500 gram. NPK-nya kurang lebih 2 sampai 3 kilo. Nah, sebagai catatan ya, pupuk makro atau NPK ini bisa dikurangi sampai 25 sampai 50% ya kalau menggunakan pupuk granul, atau tidak kurangi itu jauh lebih bagus. Kemudian pemupukan ya, NPK ini 2 kali tahun ya. Ini di awal musim hujan ya, biasanya di November Desember, dan akhir musim hujan ya, biasanya April sampai Mei. Ya, ini sudah mengindikasi ya. April Mei ini biasanya kita pupuk. Kemudian pemupukan granul ya, supernatura granul ini paling tidak 3 sampai 6 bulan sekali. Kalau pupuk kandang ya, ini bisa setahun sekali ya, kita gunakan ya. Kemudian selanjutnya ya, yang perlu diperhatikan di sini ya, bagaimana kita membentuk ya, menanam tanaman mangga, kemudian kita pangkas. Setelah kita tanam ya, umur 1 tahun itu kita pangkas. Ya. Ini apa? Untuk membentuk tanaman mangga ya, supaya nanti bisa berbuah terus-menerus ya. Yang pertama, tahap yang pertama, ini umur 1 tahun ya. Umur 1 tahun pada musim hujan ini potong batang di atas sambungan kurang lebih setinggi 50 sampai 60 cm dari permukaan tanah, ini yang paling bagus. Dari cabang yang tumbuh ya, ini dipelihara 3 cabang yang arahnya menyebar. Ya, ini dipotong kalau sudah 1 tahun ya 50 sampai 60 dread gitu ya. Nanti ya, ini kan akan tumbuh cabang seperti ini. Ya, cabang seperti ini ya. Nah, ini nanti tahap kedua ya. Ini dilakukan ya pemangkasan pada ketiga cabang yang tumbuh tadi. Ya. Ini yang tumbuh setelah umur 2 tahun, caranya menyisakan pupusnya. Ini setelah dipangkas 1 tahun kan ada ini ya. Kemudian kita pangkas ya. Ini kita apa? Istilahnya kita tinggalkan 3 cabang. Ya, ini kan ada 1 2 3 4 5. Kita ambil cabang yang ini ya, sama yang ini. Ya, ini kita pangkas. Set, ini kita pangkas. Set. Nah, ini cabang yang dekat. Jadi bentuknya seperti ini. Kita pangkas. Set, set, set 1 2 3. 3 cabang. Nah, kemudian ya, setelah pemangkasan ya, dilakukan pada 3 cabang yang tumbuh tersebut, setelah berumur 2 tahun ya, ini caranya menyisakan 1 2 ruas pupus, kemudian tunas yang tumbuh pada masing-masing cabang ini dipelihara 3 tunas. Jika lebih dibuang. Tahapan pemangkasan tersebut akan diperoleh pohon dengan rumus seperti ini ya, ini. Ini nanti akan muncul lagi seperti ini ya. Ini kita pangkas lagi ya. Ini kan sudah, ini kan 3, ini kan cabang 1, 2, 3. Setelah dipangkasnya akan tumbuh lagi. Nah, ini kita pangkas lagi ya. Cabang-cabang 3. Dari ini kita pangkas 1, 2, 3. Dari ini 1, 2, 3. Dari ini 1, 2, 3. Jadi nanti akan terbentuk 1, 3, 9. 1 ya,
kemudian 3 ya, kemudian ini nanti 9. Ya, seperti ini. Kemudian nanti tahap ketiga selanjutnya setelah tumbuh ya. Ini umur 3 tahun. Nah, ini bisa nanti bisa di, bisa umur 3 tahun itu mangga sudah bisa berbuah ya. Tergantung ya dari benih ataupun dari stek ya. Kalau dari stek itu insya Allah sudah bisa 2-3 tahun sudah bisa. Caranya sama seperti tahap yang kedua, tetapi tunas yang tumbuh dipelihara semua untuk produksi. Ya, ini nanti akan tumbuh ya. Ini kita pelihara semua. Ya. Kemudian ya, selanjutnya adalah ada yang namanya pangkas produksi kalau tanamannya sudah besar. Nah, tadi pangkas bentuk membentuk tanaman mangga supaya bentuknya itu ya 1, 3, 9. Kemudian urutannya nanti 2, 7. Ya, ini yang perlu dipangkas. Ya. Kemudian kalau mangga yang besar, ini adalah pangkas produksi. Supaya mangga itu bisa berbuah terus-menerus. Ya. Nih, di pangkas produksi ini yang terpenting, ini kita pangkas cabang-cabang yang mati. Atau cabang yang kering, atau cabang-cabang yang kena serangan hama dan kena serangan hama penyakit seperti ini. Ini kita pangkas, ya. Atau cabang yang tumbuh ke dalam seperti ini kita pangkas. Dan ke bawah serta cabang air, yaitu cabang muda yang tidak akan menghasilkan buah. Ya, yang ke bawah-bawah ini kita pangkas. Ya, ini kita pangkas, kemudian yang ini juga kita pangkas. Nah, pemangkasan produksi ini biasanya dilakukan segera setelah panen. Setelah mangga panen ini segera dilakukan pangkas produksi. Utama mangga-mangga yang ini cabang yang sudah buah ini baiknya kita pangkas ya ini. Kemudian ada lagi pangkas berat ya, jadi pangkas bentuk, pangkas produksi, pangkas berat. Pangkas berat itu kalau kita ingin menghendaki tanaman itu memang sudah besar, sudah tua, ini kita pangkas berat. Jadi kita lakukan juga di dasar itu pernah kita lakukan pangkas berat karena kita ingin menyambung dengan handflash ya, sambungan cok kanan ya, ini kita pangkas berat sehingga tumbuh tunas-tunas seperti ini, nanti tinggal kita sambung. Atau kalau pangkas berat biasanya kalau untuk tanaman perkebunan mangga terutama yang jarak tanamnya rapat itu ada. Supaya apa? Supaya tanamannya itu tidak tinggi ya, hanya ingin tanaman pendek aja. Ini dilakukan pangkas berat seperti ini. Supaya rimbun seperti ini ya, mangga pendek. Ini nanti memudahkan pengaliran ya. Jadi di mangga itu ada 3 pemangkasan, yaitu pemangkasan bentuk, pangkas produksi dan pangkas berat ya. Ini. Kemudian manfaat dari pemangkasan itu apa? Ya, kenapa harus dilakukan pemangkasan? Ada pangkas produksi, ada pangkas bentuk, ada pangkas berat, yaitu salah satunya untuk mencegah terjadinya iklim mikro. Apa itu iklim mikro? Supaya tidak terjadi serangan hama dan penyakit. Karena yang terlalu rimbun ini bisa menimbulkan serangan hama dan penyakit, terutama jenis tumbuhan. Jadi sebisa mungkin ya sinar matahari bisa masuk. Jadi sebisa mungkin yang di dalam ya, ini kalau bisa sinar bisa masuk. Jadi yang tumbuh ke dalam ini sebaiknya kita pangkas tadi. Ini yang manfaatnya untuk mencegah terjadinya iklim mikro ya, serangan hama penyakit. Karena terlalu rimbun bisa menimbulkan bibit-bibit penyakit atau hama dan penyakitnya banyak. Yang nanti akan kita kupas bagaimana mengendalikan hama dan penyakit. Kemudian dengan pemangkasan ya, kita bisa efisiensi dan efektivitas sarana produksi. Ya, tidak mubazir pupuk yang kita berikan. Karena ada tunas-tunas yang tidak berguna, kita potong, sehingga nutrisinya ini akan efektif dan efisien dalam pemberian pupuk. Sehingga nutrisinya sampai untuk kebutuhan tanaman yang nanti akan menghasilkan bunga dan buah. Seperti ini. Kemudian, ya, bisa mempercepat ini pembungaan dan pembuahan. Seperti ini. Ya, ini manfaat dari pemangkasan. Karena ini tidak terjadi,
efektivitas dan efisiensi pupuk sehingga percepatan bunga dan buah ini bisa terlaksana. Ini manfaat dari pemangkasan. Kemudian induksi bunga. Apa itu induksi bunga? Ya, apa itu induksi bunga? Ya, ini induksi bunga adalah bagaimana cara kita memberikan nutrisi supaya bunga itu cepat keluar, munculnya bunga, atau bagaimana supaya bunga itu cepat keluar. Salah satunya dengan pemangkasan, juga dengan nutrisi apa yang diberikan. Nah, istilah induksi bunga ini juga waktu kita pelajari dulu di PT Galasari, ya, bersama Mr. Gules dari Filipina, ya, ini pusing, adalah pemberian nutrisi supaya bunga itu bisa muncul. Salah satunya itu dengan pemberian zat pengatur tumbuh atau zat PT, yang mana bahan aktifnya adalah pakrobutrasol. Ya, biasanya kita nama dagangnya banyak, ada kupar, kemudian ada lain-lain, tapi bahan aktifnya adalah jenis pakrobutrasol. Ya. Atau kalau dengan produk NASA, ya, cara menginduksi bunga supaya bisa muncul bunga dan buah, ini kita bisa menggunakan power nutrition. Ya. Jadi berikan power nutrition. Ya, ini biasanya paling bagus bulan-bulan Februari, Maret saat ini seperti ini. Ya. Dosisnya berapa? 40 sampai 50 gram per pohon. Dicampur 10 liter air, disiramkan secara merata di bawah kenopi pohon setelah pupus kedua. Ya, setelah pupus kedua atau istilahnya Mr. Gules ini bud break. Ya, ini sekitar Februari, Maret. Ya. Ini nanti kita akan panen di awal. Ya, ada istilah memajukan panen. Ya, ini yang sering kita lakukan di Galasari dulu. Ya, ini kita kalau menginduksi bunga. Ya, ini biasanya di bulan-bulan Februari. Ya, diharapkan nanti bulan Februari, Maret, April, Mei, ya, Juni, ya, Juni, Juli ini kita insya Allah sudah bisa panen mangga dengan bunga yang kita kelola tadi. Nah, nanti ada bagaimana manajemen pengelolaan bunganya. Kemudian juga bisa disemprot POC NASA hormon, Pak Tutup, hormon hormoniknya Pak Tutup, per tangki atau free top. Paling tidak dengan dosis 25 gram per tangki. Ini kombinasi. Bawah dikocok power, atas disemprot POC NASA hormon atau free top. Ya. Kemudian ini, bagaimana kita mengelola bunga dan buah. Ya. Ini ada istilah bud break, bud elongation, mango size, atau marble size. Karena memang ini dilakukan pada saat itu. Nah, sebenarnya bud break, ya, seperti yang saya tulis di leaflet mangga NASA, ini sebenarnya pengalaman kami di PT Galasari. Ada istilah bud break, ini adalah sebenarnya kalau bud break ini tunas baru. Kebetulan dulu bersama Mr. Gules, karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, jadi istilahnya bud break. Ya. Jadi kita mengelola saat bud break. Nah, bud break atau tunas baru seperti ini bud break. Ini bud break, ya, ini bud break atau tunas baru. Kemudian ini saat bud elongation. Bud elongation. Bud elongation, bud elongation. Ini bunga belum mekar, ya, saat bunga tapi belum mekar, ya, bud elongation. Kemudian ada full bloom. Nah, ini full bloom. Kalau ini mekar, bunga pada saat mekar, ya, ini tidak boleh disemprot apapun, ya. Ini pengelolaan yang sangat penting di sini, full bloom ini. Pada saat mekar, bagaimana supaya tidak ada hujan, kemudian tidak ada penyemprotan apapun, ya, karena nanti akan bisa menggosongkan bunga ini. Kemudian ada istilah mango size. Ya, mango size itu kan sebesar kacang hijau, ya, ini ada sebesar kacang hijau. Kemudian ada marble size. Ini sebesar jagung. Ya, ini saat-saat pengelolaan yang kita butuhkan, yaitu kita harus mengelola saat muncul tunas baru, ya, tunas baru, kemudian saat bunga belum mekar, saat full bloom, ya, ya, kemudian saat mango size, kemudian marble size, ya. Nah, pupuk-pupuk apa yang perlu digunakan pada saat ini, ya, pengelolaan bunga dan buah? Yang pertama adalah monokalium fosfat atau NKP. Ya,
ini paling tidak berikan sebelum muncul tunas baru atau bud break semprot. Ya, supaya untuk apa? Untuk memunculkan bunga tadi. Ya. Atau saat bud break ini juga bisa disemprot. Kemudian pada saat bud break, ya, kemudian dosisnya atau bud break atau bud elongation, ya, ini juga bisa disemprot dengan menggunakan MKP, monoklonal fosfat. Dosisnya berapa? 2,5 gram per liternya. Ya. Kemudian fruit top. Nah, fruit top ini bisa disemprotkan ya pada saat bud break ya. Kemudian bud elongation ya. Dosisnya berapa? Kalau fruit top 25 gram per tankinya. Ya, ini. Atau ya dengan menggunakan peusinasa hormon ya. Ini saat marble size ya. Diberikan pada saat marble mango size dan marble size. Pada saat kacang hijau dan juga seukuran jago. Pada saat mangga segini ya, ini kacang hijau, kemudian juga saat ini. Nah, kalau sudah seukuran telur itu sudah enggak usah disemprot. Kemudian pemberian power ya, ini bisa tambahkan lagi ya, plus NPK atau NPK saja ya. Yang kaliumnya NPK plus, yang kaliumnya tinggi, ini diberikan sekali lagi pada saat marble size atau seumuran jagung ya. Seumuran ini bisa perlu nutrisi untuk supaya buahnya lebih besar ya. Kemudian penyiraman juga nanti akan kita bahas bersama ya. Ini jadi perlunya pengelolaan bunga, ada istilah bud break, bud elongation, mango size, marble size ya, dilipet masa ini sudah ada yang kami buat ya. Dulu pengalaman kami di PT Galasari, salah satu perkebunan terbesar di Asia Tenggara, 350 hektar, itu bersama Mr. Gules. Saat-saat pengalaman yang sangat luar biasa, Mr. Gules dari Filipina takutan pada saat terjadinya pada saat itu Gus Dur ya, turun dari presiden dan ada tanda tangan darah itu, ini orang Filipina Mr. Gules ketakutan, akhirnya dia menyempatkan pulang ke Filipina dan tidak kembali lagi ke Malaysia. Ini pengalaman yang sangat luar biasa, tapi saya sudah mendapatkan ilmu yang break, bad elimination, mango size, marble size ya. Ini bagaimana cara kita mengelola bunga dan buah. Nah, Mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, selanjutnya adalah pengendalian gulma. Ini juga penting. Pengendalian gulma yang dilakukan pada tanaman mangga seperti ini, ya, kelihatan tanamannya bagus, bersih. Ini luar biasa, ini juga nanti pengaruhnya ke buah juga. Nah, pendangiran, ya, pengendalian gulma bisa dilakukan dengan pendangiran atau dengan mulching atau mulsa, ya. Pendangiran, ya, pendangiran yang paling bagus ini 2 kali setahun, ya, di awal dan akhir musim hujan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membalik-balikkan tanah yang ada di tajuk tanaman, ya, di sekitar istilahnya kalau di kebun mangga ini kaca tanaman, ya, di bawah tajuk. Ini paling tidak bersih, melingkar, ya, sampai di bawah tajuk, ya. Ini membalik-balikkan tanah atau dengan cara dibumbun ya di sekitar kaca tanaman, yang istilahnya kaca tanaman tapi di bawah tajuk ini yang melingkar. Supaya apa? Supaya patogen ya yang ada ini dalam tanah ini akan mati. Ya. Setelah itu ya pemberian mulsa atau mulching ya biasanya ini kita berikan di akhir musim hujan. Ya, untuk mendekati kemarau supaya bisa mengatur kelembapan. Ini bisa menggunakan jerami, ya, bisa menggunakan sisa-sisa bekas pangkasan atau tanaman-tanaman selain yang ada di sini. Nah, pengalaman dulu ya, kita ya sehari ya kalau musim-musim kemarau ya mau mendekati kemarau kita tutup dengan jerami. Ya kita ambil jerami bertrek-trek gitu ya,
ke daerah-daerah sekitar, fungsinya untuk menutupi, ya. Ya, ini. Kemudian selanjutnya lahan, ya, kita bagaimana strategi pengendalian hama terpadu mengenai hama dan penyakit pada tanaman mangga. Ini yang penting yang kita perlu perhatikan. Ya, bagaimana strategi pengelolaan hama terpadu terhadap hama dan penyakit tanaman mangga. Ya. Yang perlu kita perhatikan di sini, hama dan penyakit pada tanaman mangga. Yang pertama, ini adalah yang sangat berbahaya. Ini adalah tip borer. Ya. Tip borer, ini penyebabnya adalah ulat. Ya. Trumetia transversa. Ya. Ini biasanya pucuk-pucuk muda, ini nanti akan digerek. Atau istilahnya flash. Ya. Tergores menyebutnya flash. Pucuk muda, flash. Ya. Dan malai bunga. Malai bunga ini juga ada. Ini akan dibor atau digerek. Ya. Setelah itu akan menjadi layu. Ada ulat. Ya. Kemudian kering, akibatnya rusak. Dan transformasi unsur hara ini terhenti. Kemudian mati. Ya. Unsur hara tidak bisa sampai ke atas sehingga akhirnya ini menjadi mati. Tunas-tunas. Padahal ini nanti yang akan menjadi bunga. Tunas baru. Nah, pengendaliannya bagaimana? Pengendalinya, ya, cabang tunas yang terinfeksi ini dipotong, kemudian dibakar. Karena ini nanti akan masuk ke dalam terus. Kemudian pendangiran ini bisa mematikan pupa dan penyemprotan menggunakan BPM. Ini termasuk penggerek tunas, ya, penggerek pucuk. Bisa menggunakan Pestona, ya, dulu bisa menggunakan Pestona, tapi sekarang Pestona lagi close order, ini bisa digunakan BPM. Kemudian selanjutnya, ya, ini adalah hama trip, ya, trip atau Sirtotrip dorsalis, ya, biasanya menyerang ke daun muda, bunga, dan menusuk dan menghisap cairan dari epidermis daun dan buah. Ya, tempat tusukan bisa menjadi sumber penyakit, ya, seperti ini. Ini bisa menyebabkan terjadinya penyakit tusukannya itu bisa menimbulkan penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit yang dibawa oleh jamur. Ya. Ya, seperti ini, daun kelihatan seperti terbakar, warna coklat dan mengelinting, ya. Apabila biasanya yang kami lakukan, kalau pas bunga, ya, bunga mekar atau pas bud elongation, bunga diketuk-ketuk, ya, di bawahnya dikasih kertas, kertas putih, ya, atau HVS, ya, diketuk-ketuk, ya, dengan tangan dan di bawahnya ditaruh alas dengan kertas putih. Nanti trip ini akan berjatuhan. Trip-trip seperti ini akan banyak berjatuhan. Coba saja. Ya, nanti bisa dilihat kalau tanaman mangga Anda itu ada bunganya, ya, yang lagi mekar atau yang masih bud elongation, nanti diketuk-ketuk coba. Ada serangan ini enggak? Karena ini nanti akan menyebabkan bunga ini dihisap sehingga bunga tidak akan mekar, tidak akan jadi buah. Ya, nanti lama-lama bunga ini akan menjadi kering dan akhirnya gugur. Karena nanti akan berkaitan dengan penyakit antraknus. Ya. Nah, pengendaliannya, ya, tunas-tunas muda, ya, yang terserang ini sama dipotong lalu dibakar, ditangkap dengan warna kuning, ya, pemangkasan secara teratur supaya sinar matahari masuk tadi, ya, pemangkasan secara teratur terutama tanaman-tanaman yang terkena hama penyakit, ya. Kemudian penyemprotan dengan menggunakan BVR atau pentana. Dulu ada pentana yang khusus untuk kutu-kutu. Atau alternatif terakhir dengan menggunakan akarisida yang khusus untuk tungu atau khusus untuk kutu-kutuan. Atau dengan pemasangan metilat lem. Ini juga bisa. Kemudian ini ya, salah satu ya, kutu-kutuan yang lain. Serangga penghisap cairan. Nah, biasanya ada kutu putih ini. Ya, ini adalah Bimisia tabaci. Biasanya ini nanti yang akan bersimbiosis dengan penyakit embun jelaga. Karena biasanya ada semutnya. Ada kutu putih, ya. Bimisia tabaci, biasanya ada semut. Ya. Semut merah atau semut hitam. Ya. Biasanya yang paling banyak adalah semut merah. Ya. Kalau semut merah ini jadi teringat lagunya Obi Mesa. Ya.
banyak semut merah yang berbaris di dindingnya. Ya, jadi perlu diperhatikan kutu putih ini adalah biasanya berkaitan dengan semut merah, ya, karena kutu-kutuan ini nanti akan mengeluarkan air kencing, ya, yang mana ini bisa menimbulkan penyakit embun jelaga. Nah, penyakit embun jelaga seperti apa nanti akan kita kupas di penyakit penyakitnya sendiri. Nah, kemudian ada kutu perse, ya, seperti ini. Nah, ini penyakit pada taman mangga. Ini Aspidiotus destructor. Kemudian ada kutu persik seperti ini yang paling banyak juga. Kemudian ada mite seperti ini. Ini menyerang pada tanaman mangga yang sangat berbahaya. Ya. Kemudian ini ya, sama kutu putih lawan akan dia. Ini juga banyak di kebun mangga seperti ini. Dan alhamdulillah ini dengan menggunakan BPR ini bisa dikendalikan. Ini salah satu kutu putih yang terinfeksi Diphtheria basiana, ya, ini bisa dikendalikan, ya, kutu putih atau lawana candida seperti ini bisa dikendalikan, ya, ini juga di jambu monyet atau jambu mete ini juga banyak jadi serangan-serangan seperti ini. Kemudian yang tidak kalah berbahaya adalah seed borer dan black borer. Apa itu seed borer? Ini adalah jenis ulat seperti ini. Ya, kalau seed borer, ya, ini penyebabnya adalah Norda albizonalis, ya, atau ulat, ya, ini menggerek buah pada bagian ujung atau tengah dan umumnya meninggalkan bekas kotoran seperti ini, ya, ini. Kemudian sering menyebabkan buah pecah. Ya, ini seed borer Norda albizonalis. Nah, ulat ini langsung menggerek biji buah, akibatnya buah menjadi busuk dan jatuh seperti ini, ya. Banyak buah seperti ini. Kalau black borer, ya, black borer ini biasanya menggerek buah pada bagian pangkal di sini. Ini black borer, ya. Lubang gerekan dapat sebagai sumber penyakit. Ini juga sama-sama bisa menyebabkan buah nanti akan jatuh, ya, di sini. Nah, ini black borer, seed borer ini sama jenis ulatnya seperti ini. Nah, pengendaliannya bagaimana? Yaitu dengan cara pembungkusan buah sejak awal. Kemudian buah-buah terserang ini dikumpulkan, kemudian dibakar. Kemudian ini bisa disemprot, ya, karena ada penggerek buah, ya, bisa disemprot dengan menggunakan Petrona atau BVR. Alternatif terakhir, ini bisa disemprot dengan menggunakan insektisida yang sistemik, ya, mungkin dengan Marshall, dengan menggunakan Otabron, ya, ataupun dengan insektisida sistemik yang lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wereng. Wereng ini juga menyerang pada mangga. Ya. Wereng ini kalau di bahan mangga bisa kesek-kesek. Ya. Kalau lewat ini kebun besar itu, kalau dulu di kebun saya, ya, di Galasari itu kalau lewat itu kalau kesek-kesek wah. Berarti ini wereng ini ganas sekali. Selain menyerang daun, ya, ini juga menyerang bunga. Ya, bunganya bisa habis total. Ya. Penyebabnya apa? Adalah wereng mangga atau Idioceros sp. Ini biasanya menyerang pada saat malai bunga. Ya. Malai bunga pada saat stadia bud elongation. Bud elongation sudah curang. Ya. Nimfa dan wereng dewasa bersamaan menghisap cairan bunga. Sehingga kering, biasanya kering seperti ini. Bahaya. Kemudian penyerbukan dan pembentukan buah terganggu, kemudian mati, tidak jadi buah. Ya, serangan parah, ya, ini biasanya didukung cuaca panas yang sangat lembab, panas tapi masih turun hujan, ini wereng banyak sekali. Ya, kemudian hama ini dapat mengundang tumbuh dan berkembangnya penyakit embun jelaga juga, sama seperti kutuan tadi, ya, embun jelaga. Sotimul, ya, daunnya hitam-hitam seperti ini, ya, dengan dikeluarkan embun madu dari wereng yang dapat menyebabkan fitotoksik pada tunas daun dan mangga. Ya, wereng ini mengeluarkan embun madu, ya, kotoran yang seperti ini, ya, menyebabkan hitam, sama dengan kutu-kutuan tadi dan simbiosisnya dengan semut merah, ya. Nah, pengendaliannya menggunakan apa? Ini kalau kami kita lakukan pengasapan dulu, ya, di asap, ya,
kemudian disemprot, ya. Kemudian kalau dengan NASA bisa menggunakan musuh alami dari warna apa, yaitu BVR, ya. Tetapi sebelum bunga mekar pada sore hari, pada saat mekar tidak boleh disemprotnya apapun, ya. Ini. Karena bisa menyebabkan bunga itu pada saat full bloom mekar sempurna itu bisa menyebabkan bunga rontok dan bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Ya. Kemudian selanjutnya ini yang tidak kalah penting adalah lalat buah atau Brachtocera dursalis. Ya, Brachtocera dursalis, ya, gejalanya buah yang terserang mula-mula tampak titik hitam. Ini tadinya titik hitamannya, titik hitam, kemudian di sekitar titik ini menjadi kuning, buah busuk serta terjadi perkembangan lalat. Nah, lalat buah ini bisa bersifat agravator, yaitu apa? Memungkinkan serangan hama sekunder, ya, seperti adanya Drosophila. Ya, ini biasanya juga sejenis ulat dan bisa berkembangnya jamur dan bakteri seperti ini ulat, ya. Ini larva dari lalat buah atau Brachtocera dursalis. Nah, pengendaliannya dengan apa? Dengan cara pembungkusan seperti ini. Pemasangan perangkap lalat buah bisa menggunakan metilat seperti ini, ya. Ini. Atau perangkap yang warna kuning seperti ini. Ini bisa. Ini lalat buah yang tertangkap, ya. Ini. Kemudian yang tidak kalah penting namanya adalah bisul. Ya, mungkin teman-teman atau mitra semuanya dimanapun Anda berada pernah lihat tanaman mangganya seperti ini. Ini adalah seperti kena bisul, ya. Bisulen, ya, atau kudisen. Anu ada kudis atau bisul, ya. Mentol-mentol. Sebenarnya apa ini? Ini sebenarnya adalah sejenis lalat bisul. Ya, jenisnya adalah Procontarina matelana, ya, lalatnya seperti ini. Gejalanya daun menjadi berbisul dan daun berubah warna menjadi coklat, hijau dan kemerah-merahan. Cara pengendalikannya yaitu tadi dengan cara pembakaran, pembakaran daun supaya larva-larvanya atau pupa-pupanya ini bisa terbakar dan bisa dikendalikan. Kemudian dengan cara mengumpulkan tanah supaya kepompong dan sirkulasi atau aerasi di dalam tanah itu menjadi bagus dan kepompongnya ini juga akan mati dengan cara pengumpulan tanah. Kemudian bisa disemprot dengan menggunakan Pestona atau dengan menggunakan BVR. Alternatif terakhir bisa menggunakan insektisida jenis Ripcord, Imbus atau Fosbri, ya, atau bisa dengan menggunakan Marshal itu juga bisa. Ya, terutama yang insektisida yang sistemik karena larvanya ini ke dalam, ya. Kalau sudah seperti kering seperti ini sudah nggak ada larvanya, ya. Kalau ini ya timbul-timbul ini sudah nggak ada, tapi kalau yang belum ya biasanya seperti ini di dalamnya masih ada, ya. Ini. Kemudian penyakit yang berbahaya di mangga ini adalah antraknus, ya. Ini. Antraknus ini bisa menyerang baik ke daun tunas muda, bisa ke bunga buah, ya, ini bisa. Jadi ke batang pun bisa, ke daun muda, ya, ini bisa, ke bunga itu juga bisa, bahkan ke buah. Nah, penyakit antraktus ini penyebabnya adalah jamur Colletotrichum, ya. Biasanya terjadi bintik-bintik hitam pada flas, ya, bintik-bintik hitam pada flas yang seperti ini, kemudian daun, ya. Kemudian male, ya, kemudian juga buah. Serangan menghembat jika terlalu lembab dan biasanya banyak awan, hujan waktu masa berbunga dan waktu malam hari timbul embun yang banyak. Ya, kalau malam hari hujan rintik-rintik banyak sekali. Kemudian pada saat berbunga terjadi hujan ini juga bahaya sekali untuk tanaman mangga. Nah, apabila bunganya terserang maka seluruh panenan akan gagal total karena bunga menjadi rontok seperti yang saya katakan tadi. Ya. Pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya salah satunya dengan pemangkasan tadi. Ya, pangkas produksi supaya manfaatnya mencegah terjadinya iklim mikro tadi. Ya,
Kemudian penanaman, ya, penanaman mangga jangan terlalu rapat, ya, dengan jarak tanam 6-8 tidak rapat banding yang 3x5. Ya. Bagian tanam yang terserang ini dikumpulkan, kemudian dibakar, kemudian disemprot dengan bio. Alternatif terakhir, semprot dengan fungisida antras. Ini bisa. Ini. Kemudian selanjutnya adalah penyakit resif atau blendok. Ya, seperti ini. Pasti Anda pernah lihat ya penyakit mangga seperti ini ya, muncul blendok-blendok seperti ini. Ini adalah penyakit resif atau blendok. Penyebabnya adalah jamur ya, Diplodia resifiensis. Tapi ini ada vektor penyakitnya. Ya, penyakitnya adalah vektor penyakitnya adalah hama kumbang. Kumbangnya namanya Sileborus affininsis. Ya, kumbangnya itu masuk ke dalam, ya, mengebor, nanti batang-batangnya akan kering, kemudian mengeluarkan blendok. Karena dibor keluar blendok seperti ini. Ya, kumbang ini membuat terowongan di batang, cabang, kemudian timbullah jamur Diplodia masuk ke dalamnya. Nah, pengendaliannya ya tadi dengan cara pemangkasan, memotong tanaman-tanamannya sampai kalau di cabang-cabang. Kalau di batang bagaimana? Ini dengan cara mengerok ya, sampai supaya warna coklat tidak kelihatan, kemudian ditutup ya dengan kapur, ini juga bisa. Atau dengan menggunakan bubur bordok atau disemprot dengan menggunakan BVA. Atau lubangnya ini dengan kapas yang telah dicelup dengan insektisida, misalnya dengan BPR ataupun bubur bordok atau dengan fungisida ya, posit atau benlet, ini juga bisa. Ya, alternatif terakhir ini bisa digunakan. Ya. Ini adalah penyakit resif atau blendok yang disebabkan oleh Diplodia resifien akibat adanya digerek oleh kumbang Sileborus affininsis. Kemudian selanjutnya adalah jamur upas. Nah, kalau di tanaman kopi namanya Upasia salminicolor. Kalau di mangga ini Corticium salmonicolor. Ya, ini biasanya berkembang pada musim hujan dan musim kemarau. Gejala serangannya adanya bagian ranting atau cabang dengan jamur upas ya seperti ini. Ya, pada bagian atas saat ranting yang sudah terserang terlihat pertumbuhannya yang tidak sehat. Ya, pengendaliannya bagaimana? Pengendaliannya kupas atau kerok cabang atau ranting yang terserang. Kita kerok, ya. Kemudian nanti kita olesi dengan menggunakan kapur atau menggunakan jamping. Ya. Ini juga bisa. Kemudian pangkas, ya, bagian cabang atau ranting yang terserang. Kemudian bisa disemprot dengan menggunakan korin ataupun dengan menggunakan bio atau juga menggunakan gerigi. Ya, yang untuk ketek karena di gereja itu ada kandungan sulfur. Alternatif terakhir ya kita gunakan fungisida. Ya, bisa menggunakan ditin, dagonil atau dioxin. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini jamur jelaga atau cendawan jelaga atau embun jelaga tadi. Ya, seperti ini. Ya, penyebabnya adalah jamur Meliola mangifera. Ya, daun buah mangga yang berhasil diserang maka akan berubah warna menjadi hitam seperti beledu seperti ini. Ya. Warna hitam tersebut diakibatkan jamur yang hidup dalam cairan manis. Ya, vektornya tadi ya. Ada perang, ada kutu-kutuan, ada semut merah tadi. Ini yang menyebabkan bocor. Ini sebenarnya dengan menggunakan semprot dengan menggunakan bekas cucian ya. Ini juga bisa hilang. Nih, karena ada kandungan sulfur. Dengan gerige ini bisa kemudian mengendalikan wereng sama kutu-kutuannya tadi dengan menggunakan BPL. Alternatif terakhir ya, semprot akarisida atau insektisida atau juga tepung belerang untuk dapat membunuh serangga yang telah menghasilkan cairan manis yang memicu memunculkan cendawan jelaga atau jamur jelaga atau embun jelaga. Ya. Kemudian penyakit selanjutnya adalah bercak karat merah. Ya. Apa itu bercak karat merah? Ini adalah penyebabnya sebenarnya adalah ganggang. Ya, ini karat merah sebenarnya adalah ganggang. Namanya ganggang Cephalerorus sp. Ya, biasanya menyerang daun, ranting, bunga, dan tunas
sehingga terbentuk bedak yang berwarna merah. Seperti ini. Sangat mempengaruhi proses pembuahan. Karena kalau daunnya seperti ini, otomatis proses fotosintesis dan asimilasi terganggu, sehingga nutrisi yang sampai ke bunga dan buah ini juga akan terganggu. Ya, ini pengaruhnya ke pembuahan seperti itu. Cara pengendaliannya bagaimana? Ya jelas, pemangkasan tadi. Pemangkasan dahan, cabang, ranting, baik yang terserang seperti ini harus dipangkas. Karena ini akan kalau buahnya ini akan membantu akan mengganggu proses fotosintesis. Ya, ini. Kemudian semprot dengan fungisida, baik yang mengandung sulfat produk atau yang mengandung sulfat pembaga. Ini bisa. Ya. Atau dengan menggunakan gerice, misalnya, juga bisa. Ya. Kemudian kudis atau skep, ya, saya lihat pernah lihat buah seperti ini, tapi kan dalamnya bagus, tapi ini kan mempengaruhi di kualitas. Ini namanya kena kudis atau kena skep. Kemudian di daun juga bisa, ya, sama seperti tadi bisul, ya ini mirip tapi ini kudis. Penyebabnya apa? Ini adalah jamur Elsione magnifera, menyerang daun, bunga, buah dan ranting. Gejala serangan adanya bedak kuning yang akan berubah menjadi abu-abu. Pembuahan tidak terjadi, bunga berjatuhan dan rontok. Ini biasanya kalau menyerang pada tanaman bunganya. Ya. Pengendaliannya bagaimana? Ya jelas pemangkasan ini yang bagian-bagian terserang ini harus kita buang supaya tidak menular ke yang lain. Kemudian bisa disemprot dengan menggunakan gerice atau dengan menggunakan bio. Alternatif terakhir ya. Dengan menggunakan fungisida mengandung sulfur atau belerang seperti ditin, mindset, dan picon. Nah, itu. Kemudian selanjutnya pernah lihat ya mangga berbuah pisang ya sebenarnya seperti ini. Tapi ini bukan pisang, ini adalah benalu. Benalu. Benalu itu ya yang biasa hidup yang merugikan orang lain biasanya. Saya istilah benalu. Karena itu hidupnya itu menempel di tanaman mangga dan akan merugikan tanaman mangga itu sendiri. Ya, tapi kalau benalu yang seperti ini biasanya untuk obat ini sangat-sangat bagus dan ini banyak ya mencari kalau benalu yang seperti ini. Ya, ini. Namanya saya lupa ini. Benalu apa? Ini juga benalu. Ini kalau ada tanaman-tanaman seperti ini juga harus kita bersihkan. Karena ini nanti akan menyerap nutrisi yang ada di pohon mangga. Ya, ini benalu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan ini adalah salah satu yang kami pernah mengikuti festival mangga di Kabupaten Malang. Di Kabupaten Pemalang. Pemalang ya, di Desa Pangirit kebetulan ya bersama Bapak Dinas Pak Taruno ya orang dinas di ketahanan pangan di Pemalang ya, salah satunya banyak mitra-mitra di sana ya binaan beliau ini yang sudah menggunakan teknologi NASA pada tanaman mangganya sehingga di desa ini ada festival mangga yaitu sekitar tanggal 5 sampai 6 November 2016 ya kurang lebih 4 5 tahun yang lalu ya. Ini ada namanya masuk rekor MURI makan mangga ya dengan teknologi sendok ya. Ini ada sekitar 2000 ya orang makan mangga di sini nanti. Ya, ini masuk rekor MURI ya ini. Salah satunya nih dengan cara seperti ini makan mangga dengan model ini rekornya wah merah jadi mangga yang ini tadi ya ini dimakan bareng-bareng 2000 orang dan masuk rekor ini dan alhamdulillah PT Natura sana diberi kesempatan untuk hadir di sana untuk menyaksikan festival mangga di Pemalang yaitu masuk rekor MURI makan mangga 2000 orang. Ya, ini salah satunya. Ini mudah sekali. Ya, cara makannya seperti ini dengan cara diambil sendoknya. Ya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ya, pengalaman-pengalaman kami berbagi bersama Mitra NASA baik di dalam maupun di luar negeri, ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan dengan teknologi NASA, ya, produksi mangga kita ini bisa berbuah terus-menerus dan bisa membuahkan di luar musim dengan teknologi NASA. Sekali lagi, ya, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan mudah-mudahan pertemuan ini bisa membawa manfaat dan barokah bagi kita bersama. Kurang lebihnya, kalau ada kurang salah kata, kami mohon maaf. Tetap semangat, ya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi sukses untuk Anda semuanya dan tetap semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.